Pagi semuanya, selamat datang kembali pada ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah hari ini. Tuhan, terima kasih untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, Kau boleh menjaga kami, jauhi kami dari virus-virus yang ada di saat sekarang ini, Tuhan, terutama coronavirus ini. Kau tolong berikan kami kesehatan, Tuhan, Kau jauhkan dari virus itu, Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami. Tolong Kau yang berkuasa dari awal ibadah ini sampai akhir ibadah ini, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapakah aku ini, Tuhan,
Thank you.
So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you, only. It's your breath, your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath, your breath in our lungs. So we pour out our praise to you, only. Kita angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom jemaat baik yang kekasih, yang dikasihi Tuhan, juga jemaat global dan para subscribers kami yang ada di YouTube channel. Dimanapun saudara berada, hari ini kita bersyukur karena kita bisa berjumpa lagi di dalam kebaktian online. Saudara, yang paling berbahaya di dalam hidup ini bukan ketika kita ini sakit atau miskin atau tak berdaya, tapi justru ketika kita ini sehat, ketika kita ini kaya, ketika kita ini sukses dan berkuasa. Karena ketika kita ini ada di posisi puncak, disitulah manusia cenderung untuk menjadi sombong, cenderung untuk meninggikan diri dan mengabaikan Allah pencipta yang sesungguhnya memiliki hidup. Hidup manusia dan yang memegang nafas hidupnya. Sehingga tanpa sadar ketika ada di puncak kejayaannya, manusia justru ada di tepi jurang kejatuhannya sendiri. Itu sebabnya saudara jangan heran kalau Tuhan kadang-kadang mengganggu kenyamanan hidup kita. Ya, quote and quote, mengganggu kenyamanan hidup kita. Supaya kita ini sadar, gangguan Tuhan ini kadang-kadang lewat masalah-masalah. Supaya kita ini sadar akan kesombongan kita
dan kemudian kita kembali bertobat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita belajar rendah hati, belajar dari pengalaman hidup yang direndahkan oleh Tuhan, sehingga kita ini terlepas, terbebas dari kesombongan kita. Kita belajar kalau kita merasa kuat, biasanya kadang-kadang Tuhan pakai sakit penyakit untuk membuktikan betapa lemahnya kita. Kalau kita ini merasa kaya, kadang-kadang Tuhan justru menggunakan gangguan seperti ekonomi, kebangkrutan, dan sebagainya. Masalah-masalah ekonomi. Kadang-kadang kalau kita merasa berkuasa, Tuhan mengajar kita untuk belajar dari saat-saat ketika kita kehilangan kekuasaan kita. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang, mengapa sih kita ini sebagai manusia ini perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan? Yang pertama, alasan kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan, yaitu yang pertama kita sadari bahwa kemuliaan dunia ini adalah titipan Tuhan. Kemuliaan dunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk dinikmati ini sesungguhnya adalah titipan Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari kitab Daniel, pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Saudara, Alkitab itu meskipun bukan buku sejarah, tapi banyak menolong kita untuk belajar dari sejarah. Belajar dari kebenaran-kebenaran sejarah. Dari ratusan artefak tanah liat yang ditemukan di Irak, yang sekarang disimpan di Bible Lands Museum di Yerusalem, kita bisa mengenal kehidupan di Babilonia, termasuk kehidupan Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar ini memerintah Babilonia antara tahun 634 sampai 562 sebelum Masehi. Cukup lama dia berkuasa. Ia menjadi penguasa Babel yang kuat. Dan ia datang ke Yerusalem, menaklukkan Yerusalem untuk memperluas kekuasaannya. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, ribuan orang Yahudi dipaksa keluar dari Yerusalem. Ada yang dibawa ke Babel, ada pula yang tersebar. Sekitar 1.500 orang Yahudi tersebar ke Lebanon dan ke Suriah. Mereka berdagang, mereka melakukan bisnis, atau dijadikan pegawai istana, pegawai kerajaan Raja Babel. Tetapi mereka ini orang-orang merdeka, bukan budak. Ya. Nah, pada umumnya, Raja Nebukadnezar ini dikenal bukan sebagai raja yang kejam. Allah memberikan kekuasaan kepada Nebukadnezar ini sebagai raja. Kebesaran, kemuliaan, dan keluhurannya luar biasa. Sehingga orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa takut dan gentar kepadanya. Dikatakan ia membunuh siapa yang dikehendakinya
dan membiarkan hidup siapa yang dikehendakinya. Ini untuk menggambarkan betapa besar kekuasaan Nebukadnezar ini. Ia meninggikan siapa yang dikehendakinya dan merendahkan siapa yang dikehendakinya. Tapi sayang saudara, kebesaran dan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Nebukadnezar ini akhirnya menjadikan dia tinggi hati, keras kepala dan angkuh. Sehingga Tuhan menjatuhkannya, menjatuhkan dia dari tahtanya, dari tahta kerajaannya dan mengambil kemuliaannya. Saudara, Amsal 16 ayat yang ke-18 berkata, kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, dari Nebukadnezar ini kita bisa belajar bahwa kemuliaan hidup ini adalah titipan Tuhan. Milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Sehingga kita tidak boleh sombong sama sekali. Kita harus tetap rendah hati. Seberapa mulianya Tuhan memberikan kemuliaan dan kebesaran dalam hidup kita, kita harus tetap rendah hati. Ya. Seorang tukang parkir ketika ada mobil-mobil bagus datang parkir di lahan parkirnya, dia tidak merasa senang. Dan ketika mobil-mobil bagus itu kelak nanti akhirnya pergi meninggalkan lahan parkirnya pun, si tukang parkir ini tidak merasa sedih. Mengapa? Karena sejak awal, dari awal dia sudah tahu bahwa mobil-mobil bagus ini bukan miliknya. Ini hanya titipan untuk diparkir di lahan parkirnya. Bukan untuk dimilikinya. Saudara, demikianlah seharusnya sikap hati kita terhadap apa yang dititipkan Tuhan kepada kita di dunia ini. Baik itu kekayaan, harta, kedudukan, karir, anak ataupun keluarga kita dan sebagainya. Semua itu adalah titipan Tuhan. Sehingga tidak boleh kita memilikinya, merasa memilikinya. Sekali kita merasa memilikinya, satu hari kelak kita akan bersedih karena kita pasti akan merasa kehilangan. Yakobus 4 ayat yang ke-10 mengatakan demikian, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, manusia ini diciptakan Tuhan untuk tujuan hidup di dalam kekekalan. Bukan cuma sekedar hidup di dunia ini saja. Itu sebabnya kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Supaya kita ini hidup di dalam kekekalan bersama Dia. Ketika Lucifer jatuh ke dalam dosa, tidak ada rencana penebusan untuknya. Dan untuk semua malaikat pengikut-pengikut Lucifer. Tetapi ketika manusia diciptakan, bahkan sebelum manusia ini ada, sebelum bumi diciptakan, Tuhan telah menetapkan rencana penebusannya. Karena Tuhan tahu bahwa satu saat manusia ini akan jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah merencanakan penebusannya di dalam kekekalan. Penebusan di dalam Yesus Kristus. Saudara lihat betapa sempurnanya kasih Allah kepada kita manusia ini. Karena itu sebetulnya kita harus sadar bahwa Allah hanya ingin mengasihi kita supaya kita pun juga mengasihi Allah. Bukan mengasihi miliknya, bukan mengasihi berkatnya, bukan mengasihi apa yang Tuhan titipkan kepada kita di dunia ini. Saudara, kalau kita sudah melihat betapa agung dan mulianya Tuhan mengasihi kita, masih beranikah kita meninggikan diri di hadapannya? Hanya karena kita menerima kemuliaan yang dititipkan Tuhan kepada kita, yang dipercayakannya kepada kita. Rendah hati adalah suatu sikap hati yang hanya diketahui oleh Tuhan dan diri kita sendiri. Satu sikap hati yang tidak kita sadari secara akal budi. Saudara tidak bisa berkata, saya ini rendah hati. Karena ketika saudara berkata, saya ini rendah hati, maka sesungguhnya saudara sedang menyombongkan kerendahan hati saudara. Rendah hati adalah sesuatu yang sama sekali tidak kita sadari.
Tetapi yang bisa diketahui oleh Tuhan, bisa dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Rendah hati adalah satu sikap hati dalam melihat segala kemuliaan dunia yang ada di dalam diri kita. Yaitu sikap hati yang melihat semuanya itu hanyalah titipan Tuhan. Bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dijadikan berkat bagi orang lain. Karena Allah sudah memberkati kita, maka kita punya tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita berani membagikan titipan Tuhan ini, maka kita tidak merasa memilikinya. Kadang-kadang kita ini baru berani membagikan titipan Tuhan ini kalau diri kita sendiri sudah merasa cukup. Kita harus merasa secure dulu, kita merasa cukup dulu, baru kita berani membagikan kelebihannya kepada orang lain. Ini satu sikap hati yang salah. Sebab ini sama saja dengan menganggap semua titipan Tuhan, semua berkat Tuhan, semua kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah milik kita. Sehingga kita berhak memberikan pertimbangan-pertimbangan atas milik kita. Tetapi kalau kita tidak merasa memiliki itu, tetapi kita menyadari bahwa itu semua adalah titipan Tuhan, maka ketika sang pemilik itu menghendaki kita untuk membagikan kepada orang lain, maka kita tidak berhak punya pertimbangan apapun. Kita tidak berhak memikirkan ini cukup atau enggak cukup. Kita tidak berhak memikirkan untung ruginya. Semua terserah kepada sang pemiliknya, yaitu Tuhan sendiri. Nah, dari Daniel pasal yang keempat, kita mundur satu langkah sebentar dari satu pasal. Kita tahu sebelumnya Raja Nebukadnezar ini adalah seorang raja yang pernah rendah hati, sehingga Allah memuliakan dia. Tapi di puncak kejayaannya, ia menjadi tinggi hati, keras kepala, dan angkuh, sehingga Allah menjatuhkannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Di dalam Daniel pasal 5 ayat yang ke-21, di situ diceritakan bahwa Nebukadnezar ini akhirnya dihalau dari antara manusia. Hatinya menjadi seperti hati binatang, kira-kira menjadi buas gitu ya. Hatinya menjadi buas. Tempat tinggalnya di antara keledai hutan. Ya. Kemudian ia diberi makan rumput seperti lembu. Bahkan tubuhnya basah karena embun dari langit. Mungkin dia jadi homeless gitu ya, enggak punya rumah, ya. Berkelana. Saudara, sampai 7 tahun Raja Nebukadnezar mengalami tragedi hidup seperti ini. Sampai ia sadar dan ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggilah yang berkuasa atas kerajaannya. Sebelumnya dia berpikir Babel itu adalah kekuasaan dia, kerajaan dia. Berkat kekuatan dia, berkat kehebatan dia. Tapi akhirnya dia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi yang punya kerajaannya, bukan dirinya. Allah lah yang mengangkat dia menjadi raja. Allah yang mengangkat siapa saja dan menurunkan siapa saja yang dikehendakinya, termasuk dirinya sendiri. Saudara, syarat utama kalau kita ingin ditinggikan Allah adalah rendah hati. Sebab promosi sejati itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Seorang ayah suatu hari diangkat menjadi anggota parlemen. Dia bangga sekali atas jabatannya, lalu mengajak keluarganya untuk berjalan-jalan, melihat-lihat gedung parlemen yang megah dan indah itu. Yang akan sebentar lagi akan menjadi kantornya, akan menjadi tempat di mana dia bekerja. Ia ingin agar supaya keluarganya memuji dia, bangga atas dirinya. Tapi anaknya yang umur 5 tahun dengan tiba-tiba berkata, "Papa, di rumah aku melihat papa begitu besar, tapi di gedung ini aku melihat papa begitu kecil." Saudara, pernyataan anak yang sederhana ini
membuat dia sadar bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia berhasil capai dalam karir politiknya sebagai anggota parlemen, itu sesungguhnya adalah pemberian Allah. Adalah titipan Tuhan yang tidak boleh dimiliki dan tidak boleh membuat dirinya sombong. Tetapi justru harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, bila Tuhan mempromosikan atau meninggikan kita, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Demikian juga bila kita tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Dia akan memakai orang lain untuk merendahkan kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5b berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat yang ke-6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, mari kita betul-betul menyadari, saudara tidak perlu ingin dipromosikan atau ditinggikan oleh Tuhan. Tapi ketika saudara memelihara kerendahan hati saudara, pada waktunya engkau akan ditinggikan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan dipromosikan dan tidak ada yang bisa menghalangi saudara. Tragedi hidup Raja Nebukadnezar ini adalah pelajaran bagus buat kita. Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Semua kemuliaan dan kebesaran di bumi ini dipinjamkan Tuhan kepada kita. Bukan untuk dimiliki. Apalagi untuk dipakai menyombongkan diri. Karena semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Milik Tuhan. Kita hanya punya hak pakai. Bukan hak milik. Ya. Sekali kita merasa memiliki, saudara, seperti tadi saya katakan, satu hari kita pasti akan merasa sedih karena akan merasa kehilangan. Yang harus ditinggikan itu Tuhan, bukan diri kita. Bukan diri kita dengan segala gemerlap kemuliaan dunia ini. Hati kita sama sekali tidak boleh melekat kepada miliknya Tuhan, tapi melekat kepada Tuhan sendiri. Tidak boleh cinta kepada berkat kemuliaannya, tapi harus cinta kepada pribadinya Tuhan yang sudah mengasihi kita dengan sempurna. Yang pertama, kenapa kita mesti merendahkan diri di hadapan Allah? Karena semua kemuliaan dunia yang ada pada diri kita ini adalah titipan Tuhan, milik Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus merendahkan diri di hadapan Allah, harus menjadi orang yang rendah hati. Karena itu judul khotbah saya hari ini adalah rendah hati. Mengapa kita ini harus rendah hati di hadapan Tuhan? Yang kedua, alasan yang kedua. Karena hidup kita ini miliknya Tuhan. Kalau tadi yang pertama adalah semua kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu sebenarnya adalah titipan Tuhan. Yang kedua ini kita mesti sadar bahwa hidup kita sendiri ini adalah milik Tuhan. Daniel pasal 5 ayat yang ke-22 kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi tuanku Belsasyar, anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak, dari emas, dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Saudara, Belsasyar ini, Raja Belsasyar ini anaknya Nebukadnezar. Dia sudah melihat semua yang terjadi pada ayahnya. Nah, harusnya semua tragedi yang pernah dialami oleh Nebukadnezar, termasuk segala kemuliaannya itu, harusnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi dia, bagi Belsasyar ini. Tapi ternyata
Raja Belsasyar ini mengulangi kesalahan Nebukadnezar ayahnya. Ia meninggikan diri di hadapan Allah yang berkuasa di sorga. Perkakas bait Allah dipakai makan minum pembesar-pembesarnya dengan istri-istri dan gundik-gundik mereka. Raja Belsasyar memuji-muji dewa-dewa dari perak, emas, tembaga, besi, kayu, batu, dan tidak memuliakan Allah yang menggenggam nafasnya dan menentukan jalan hidupnya. Akhirnya Allah menyuruh sebuah punggung tangan, ya, menuliskan tulisan dinding yang berbunyi Mene Mene Tekel Upharsin. Mene artinya pemerintahan Raja Belsasyar ini dihitung dan diakhiri oleh Allah. Tekel artinya pribadi Raja Belsasyar ini ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres artinya kerajaan Raja Belsasyar ini dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Dan pada malam itu juga Raja Belsasyar mati terbunuh. Saudara, sebetulnya ini merupakan gambaran apa yang akan dilakukan Tuhan untuk setiap orang yang meninggikan diri di hadapannya. Hidup Raja Belsasyar, Raja Babel ini akhirnya berakhir dengan tragis. Lebih tragis dari Nebukadnezar ayahnya. Karena Nebukadnezar masih diberi kesempatan untuk bertobat. Dan akhirnya ketika dia bertobat dari kesombongannya, maka kemuliaannya dipulihkan kembali. Saudara, Raja Belsasyar ini adalah contoh orang yang tidak mau belajar dari sejarah. Tidak mau belajar dari kesalahan orang lain. Sehingga ia berdosa kepada Tuhan dengan lebih jahat lagi. Berdosa di hadapan Allah yang tidak bisa diabaikan, tidak bisa direndahkan, dan tidak boleh diremehkan. Lukas 14 ayat yang ke-11 berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Allah bukan hanya memiliki semua kemuliaan dunia dengan segala kebesarannya, tapi ia juga memiliki hidup kita, hidup saudara dan saya. Nafas hidup kita ini bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kalau ia berkata stop kepada jantung dan paru-paru kita, maka hidup kita ini selesai, saudara. Ia bisa melakukan apa saja tanpa harus kompromi, tanpa harus mempertimbangkan ilmu pengetahuan apapun juga. Sebab kuasa Allah itu melampaui segala akal. Dan semua ilmu pengetahuan apapun tidak pernah setara dengan apa yang menjadi pikiran Tuhan. Apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Karena itu kita sungguh-sungguh harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Harus percaya sepenuhnya kepadanya. Kita harus jaga hati kita supaya tidak meninggikan diri sedikit pun di hadapan Tuhan. Dengan kesadaran bahwa ialah yang mengontrol dan mengatur kehidupan kita. Satu malam seorang jemaat, seorang ibu menelpon saya. Anaknya sakit perut. Karena sudah 16 hari tidak BAB, tidak buang air besar. Malam itu saya berdoa untuk anaknya, tetapi saya anjurkan mereka untuk ke hospital. Ya. Singkat cerita, anaknya kemudian dibawa ke hospital, di X-ray, dan hasilnya saudara bisa mengira, ususnya penuh dengan kotoran yang sudah mengeras, sudah 16 hari di dalam perut saudara. Tanpa bisa keluar. Ya. Semua cara sudah dicoba di rumah sakit. Ya. Termasuk dengan memberikan obat minum, ataupun obat yang dimasukkan ke dalam duburnya, semuanya tidak bisa berhasil mengeluarkan kotoran dari perutnya. Kemudian dokter curiga, mungkin ada sesuatu yang menjadi penyebab yang lebih serius daripada tidak bisa buang air besar. Akhirnya dokter memutuskan untuk anak ini di CT scan. Ya.
Hasil CT scan ini mengejutkan. Sampai dokternya sendiri tidak percaya dengan hasil CT scan-nya. CT scan-nya membuktikan bahwa semua kotoran di dalam ususnya lenyap semua. Saudara bisa bayangkan, secara logika kita pasti tidak bisa terima hal ini. Kemana kotoran yang sudah 16 hari ada di dalam perut itu bisa hilang seketika, hanya dalam hitungan jam dan menit saja. Bagaimana kita bisa percaya ini terjadi? Dokternya marah-marah. Dikira si ibu ini tahu anaknya sudah ke belakang tapi tidak memberitahu dokter. Nah, si ibu ini berkata tidak, sama sekali tidak. Dia tidak melihat anaknya ke belakang. Dan ketika anaknya ditanya pun dia juga berkata dia tidak ke belakang. Dia tidak buang air besar sama sekali. Para dokter semua yang ada di rumah sakit tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi si ibu ini mengerti apa yang terjadi. Inilah mujizat Tuhan. Kemudian dia mulai bersaksi kepada para dokter yang ada di rumah sakit ini. Dia bersaksi bagaimana Tuhan memberikan mujizatnya kepada anaknya. Dan dia bersyukur karena semuanya terjadi di hadapannya. Di hadapan para orang-orang, para dokter-dokter yang rata-rata menganggap ilmu medis itu segala-galanya. Tapi di sini, ibu ini membuktikan betapa Tuhanlah segala-galanya, bukan ilmu pengetahuan. Saudara, hidup ini tidak diukur dari berapa lamanya kita hidup. Tapi bagaimana kita hidup? Hidup ini bukan dinilai dari berapa berharganya diri kita dan berapa suksesnya kita secara materi. Tapi diukur dari sejauh mana kita ini bisa berguna bagi Tuhan Sang Pencipta yang ingin menjadikan kita ini alat-Nya bagi kemuliaan-Nya. Karena memang hidup kita ini milik-Nya. Dia berhak menggunakan hidup kita ini untuk alat kemuliaan-Nya. Ia berhak atas kita. Karena itu kita tidak berhak sama sekali untuk meninggikan diri. Bahkan kita harus jaga hati kita sungguh-sungguh. Supaya kita tetap merendah hati di hadapan-Nya. Saudara, akhirnya kita bisa menyimpulkan. Mengapa kita ini harus selalu rendah hati di hadapan Tuhan? Yang pertama, karena semua kemuliaan dunia yang ada di dalam diri kita ini, yang diberikan Tuhan kepada kita ini adalah titipan, adalah berkat, bukti bahwa kasih Allah ada di dalam kehidupan kita. Dia mengasihi kita. Bukan untuk kita miliki, tapi untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan? Karena hidup kita itu milik Tuhan. Hidup kita ini mesti memuliakan Dia, Sang Pencipta. Kita ini harus bersedia dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya. Saudara, inilah alasan mengapa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di akhir hidup ini hanya akan ada dua hal. Yang pertama, penyesalan kita karena kita belum rendah hati. Yang kedua, pujian Tuhan dan rasa syukur kita karena kita sudah rendah hati. Mana yang ingin saudara alami? Belum terlambat kalau hari ini saudara memutuskannya untuk saudara rendah hati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih kepada-Mu. Karena Engkaulah yang memiliki segala yang ada di dunia ini. Termasuk hidup kami dan segala kemuliaan berkat yang Kau berikan atas kami. Kami menyadari itu semua adalah titipan Tuhan yang dipercayakan kepada kami untuk kami pertanggungjawabkan, untuk kami gunakan,
untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami hidup, sehingga kami boleh menikmati hidup ini, memakai segala kemuliaan yang Kau berikan ini untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami senantiasa rendah hati dan meninggikan Engkau dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita deklarasikan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita berada pada akhir perjumpaan kita di kebaktian online hari ini. Mari kita sama-sama berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu. Karena kami tahu hidup ini Engkau yang punya, segala kemuliaan yang Engkau yang memberikan. Tuhan, tolonglah supaya kami ini selalu rendah hati. Supaya kami ini selalu ingat bahwa hidup kami ini milik-Mu. Dan segala kemuliaan hidup ini hanya titipan daripada-Mu. Karena itu Bapa, jagalah hati kami senantiasa. Supaya kami ini terus melekat kepada-Mu, bukan melekat kepada berkat-Mu. Tolonglah kami supaya kami selalu mengingat Engkau sebagai empunya kehidupan kami, yang berhak memiliki hidup kami dan menggunakannya menjadi alat kemuliaan-Mu. Bapa, hari ini kalau kami boleh memberi persembahan kepada-Mu, baik itu persepuluhan ataupun persembahan kudus, persembahan khusus, itu pun semua karena kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau yang sudah memberkati kami dengan seluruh keluarga kami. Engkau memberkati usaha pekerjaan kami, sehingga membuatnya berhasil. Kami mengucap syukur karena kami tahu itu semua karena cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami terus boleh meninggikan Engkau dalam hidup ini. Kami sudah diberkati Engkau lebih dulu Tuhan. Biarlah kami Engkau jadikan berkat bagi orang lain. Kalau ada pada hari ini saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan atau masalah dalam hidupnya, biarlah Tuhan menolong mereka. Kau memberikan jalan keluar dan mengontrol persoalan mereka sehingga tidak melebihi kekuatan mereka. Demikian juga kalau ada yang sakit, Tuhan, kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami semua. Karena kami percaya Tuhan, apa yang sudah Kau lakukan, karya salib-Mu tidak pernah gagal. Dan apa yang sudah Engkau lakukan sekali kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur ya Bapa. Karena itu sebelum kami berpisah hari ini, kami percayakan hidup kami kepada-Mu. Biarlah Engkau terus menjaga kami, menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga mulut bibir kami, menjaga segala perbuatan tindakan kami, supaya kami tidak berdosa kepada-Mu. Supaya kami terus memuliakan Engkau dan bisa rendah hati di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih. Biarlah sebelum kami berpisah satu sama lain, kami boleh terima berkat-Mu Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan berpisah di dalam hadirat dan berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuat kuasa dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita senantiasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati berkata, amin.
Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu pada kebaktian online kita minggu depan. Tuhan memberkati.